Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Aduh, hai. Macam-macam cerita macam-macam cerita tu biasa. Jebat deraka ni orang famous, orang glamour ni memang macam-macam hal lah kan. Ramai orang tak puas hati. Apatah lagi lah dengar nama jebat deraka ni. Tidur 3 pagi pun tak lena lagi. Orang lah, bukan aku. Okay, apa cerita ni kita tengok ni? Kita dengar yang si grup bodoh-bodoh tu, budak India paria manalah tak tahu. Wah, nak jadi hero. Nak jadi hero macam mana? Emosi macam lutung. Kan? Emosi entah apa-apa. Jadi bodoh aje. Kena bakar, meloncat. Kan? Derang ni sebenarnya dah ketakutan kau tahu. Semua ni lah dah takut lah. Pasal apa? Derang tahu derang nak kena. Jadi diorang cari-cari jalan macam mana nak kenakan jebat. Dengan menggunakan polis ke, dengan menggunakan kertas report bodoh ke. Diorang nak buat lah, nak bagi jebat ni kena. Sebab apa? Diorang tahu diorang mesti boleh kena, kan? Jadi cari jalan lah ni. Jadi disebabkan diorang buat serangan awalnya menggunakan taktik-taktik macam tu tak jalan, sebab diorang ingat polis tu bodoh agak, kan? Pergi buat report je boleh tangkap jebat. Jebat ni adalah orang yang polis tak payah tangkap. Dia call je aku pergi. Kan? Polis boleh call je, tak payah bazir duit minyak kereta tu, tak payah. Telefon je aku. Aku mesti pergi. Gentleman mah. Kan? Okey. So, depa pun sembanglah, sembang tak jalan lah kali. Bodoh tu menguasai diri, dia pergi buat viral wanted. Bila viral wanted, dah jadi jenayah lah. Pasal apa? Buat viral wanted, cetus ancaman jenayah masyarakat tak ada aku. Kan? Nanti aku pergi mana-mana, macam-macam hal boleh jadi ni. Kan? Ini kalau masuk report kejap lagi, belayar 10 tahun, 15 tahun ni. Hebat tak hebat jebat? Ancaman jenayah berlaku satu Malaya dekat dia. Dia relax ke? Buat video dalam kereta gelak lagi. Kalau orang lain aku rasa tak keluar rumah dah ni. Aku relax je. Sebab aku tahu benda tu takkan ke mana punya. Melainkan benda ni semua akan menghantar mereka ni semua masuk Kajang, masuk Sungai Buloh, masuk Simbang Renggam. Sebab apa? Mereka buat jenayah. Jebat deraka tak pernah ada rekod jenayah. Faham tak? Sebab tu bila tak ada rekod jenayah, diorang balik-balik guna modal yang sama. Kau perasan tak? Bila nak kecam jebat, modal-modal yang recycle tu diguna balik. Mana ada modal lain lah. Kan? Diorang boleh ceroboh lah data simpanan pihak PDRM pun semua. Gunakan bahan-bahan macam tu untuk cetuskan serangan peribadi. Itu polis pun nak kena jawab tu. Macam mana pula benda tersimpan dalam tempat kau boleh terdedah kat luar? Ni pun satu masalah juga. Yang ni aku je boleh cakap. Kau orang tak ada kena-mengena, jangan cakap. Kan boleh tangkap. Aku boleh cakap sebab aku dah ada report dah kes-kes pendedahan ni semua. Okay, so kita tengok kat sini. Bila mereka buat serangan, cuba nak gunakan, cuba nak pengaruh pihak polis lah apa semua untuk serang jebat deraka ni, mendatangkan mendatangkan sesuatu masalah kepada jebat, gagal. Mereka mulalah buat serangan menggunakan kumpulan mereka pula. Kan? Jadi kat sini kita nak highlight jebat deraka. Dia menjalankan aktiviti melalui Klub Semarak Semangat ni adalah aktiviti pembenterasan alung dan juga pemantauan kumpulan-kumpulan NGO ataupun pertubuhan yang dilihat menjalankan aktiviti berunsur gangsterism. Sebab tu musuh jebat ni ramai. Tapi musuh-musuh ni semua dia orang berkokok aje. Tak ada bilanya dia orang berani. Sekarang ni dia orang dah buat macam ni, viral-viral wanted dah siap bagi harga apa semua ni. Lagilah. Silat-silatkan aku tersandung kaki jatuh longkang pun dah ada suspek ke? Suspek polis tengok je. Faham tak? Kenapa report-report mereka ni tak jalan? Sebab tak ada kes. Satu, yang kedua, jebat deraka ni dia dah report dulu. Report dia awal-awal lagi dah. Kan? Itu dua ekor beruk ni yang bodoh-bodoh ni. Satu si apa, rimau lah,
satu lagi si apa bulldog paria ni lah, dua ekor ni dah ada report awal lah. Jadi bila dia orang report, polis nampak. Dia orang sebenarnya takut. Takut dengan report aku tu. Jadi buat report satu untuk kenakan jebat. Dia ingat polis tu bodoh. Kan? Ha. Jadi dia sembang lah, oh polis cari jebat. Asal buat report je polis cari. Kau ingat apa? Polis kalau nak cari aku tak payah susah. Detail aku semua ada dekat dia orang. Faham tak? Call je, boleh jumpa dah. Aduh, sembang. Jadi korang semua masyarakat kena faham, eh? Aku tengok follower Jebat Dahaka ni, dia range lebih kurang 25 tahun ke 50 tahun punya orang. Budak-budak ni kurang. Sebab apa? Hanya golongan-golongan yang mampu berfikir dia duduk dengan Jebat. Kalau tengok puak-puak bodoh tu punya follower, tengok semua budak-budak aja yang boleh kena tipu, yang kena boleh dipergunakan, yang boleh dibakar-bakar untuk jadi orang suruhan. Yang tu lah. Jadi untuk aku bangun pagi ni tadi, aku tengok ada 3-4 mesej masuk. Weh Jebat, okey ke? Aku okey je. Tak ada apa lah. Dia orang tak berani je, sembang je. Kan? Duduk pun protong wira buruk, main sembang gangster konon. Jadi kita sebenarnya bila Jebat Dahaka buat isu-isu pemantauan terhadap kumpulan-kumpulan atau pertubuhan-pertubuhan yang melakukan kegiatan berunsur gangsterism, yang mana dia orang boleh buat rangkaian, boleh buat satu provokasi fitnah secara beramai-ramai, yang ini kita collect lah. Ni muka dia kita ambil, dia ada contact dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa, semua kita contact lah. Adalah agenda dia tu. Kau ingat apa? KPN tu pantau benda ni semua. Kan? Dia orang tu sembang je. Gangster. Boleh viral orang lah apa semua. Kau tahu apa dia sebenarnya? Kalau ambulans lari, lalu pun lompat masuk longkang semua tu. Pasal apa? Dia ingat kereta polis. Faham tak ni? So, untuk orang-orang macam Jebat Dahaka ni, fitnah, tomahan, kecaman, provokasi, cetuskan ancaman jenayah terhadap dia, itu perkara biasa. Jebat Dahaka mana ada rekod jenayah? Rekod dia bersih. Sebab tu kau tengok dia kalau gunakan serangan dia semua, dia guna recycle punya benda. Kan? Dia pergi selongkar-selongkar dalam PDRM tu melalui kaki-kaki dia, aku tak tahulah kan. Cari rekod jenayah tak ada. Kan? Ya, jadi berbulu lah. Jadi nak buat apa ni? Serang peribadi macam mana? Buat cerita bukan-bukan. Kan? Bila tanya bukti, tak ada bukti. Bini imam 5 round lah. Bodoh ke apa? Aduh. Lawa benar ke sampai perasaan 5 round ni? Aku pun tak tahu lah cerita tu kan. Lantak dia orang. Tapi perempuan-perempuan aku nasihatkan, follower-follower aku jangan menggatal-gatal hantar mesej kat aku. Jangan merepek-repek tau. Tak ada bila 5 round 5 round. Okay. So kita sebenarnya nak tengok bodoh dia orang ni pergi sampai mana. Kalau tak ada otak, buat kerja ikut emosi, mesti salah punya. Kan? Kau tengok siapa yang dulu pernah bercakap kata apa? Aku satu hari aku mesti nak kerjakan Jebat ni sampai masuk Sungai Buloh. Sudahnya dia yang masuk keluar lokap, dia yang masuk keluar hospital gila, lah kali dia yang kena buang kerja, dia yang murtad. Aku tak ada apa juga. Sebab apa? Sebab aku di pihak yang benar. Kan? So datang pula satu puak lagi menyanyi-nyanyi, oh Jebat tu, Jebat ni lah kecoh lah apa semua, naik kereta sewa main sampai Kelang apa semua, menyanyi-nyanyi burukkan Jebat. Sudahnya siapa yang kena kutip dengan polis? Siapa yang ada rekod jenayah? Siapa yang menjadi masalah sekarang ni dengan beberapa kes-kes yang masih dalam proses pendakwaan ni? Bukan aku. Aku satu kes pun tak ada. Depa lah. Kan? Jadi nak tahu satu-satu cerita tu adalah cerita kosong, tanya kat dia ada bukti tak? Tak ada. Cerita je. Cerita bukan bukti. Cerita aku boleh cerita mak kau main dengan bangla sampai kau dapat adik bongsu. Contoh. Faham tak? So pihak kerajaan, especially PDRM, Polis Diraja Malaysia ni, kena pantau sikit lah benda ni. Jebat Dahaka dah bantu dah ni. Sampai aku mendapat ancaman jenayah satu Malaysia ni.
BDRM jangan pandang ringan. Jadi apa-apa kat aku, aku salahkan BDRM. Report dah buat kan. Jadi itulah, hidup berakal, mati jangan berantu. Nak korek ni puak-puak yang buat kumpulan-kumpulan berselindung di sebalik nama pertubuhan lah, tiga bangsa bersatu lah, tapi membuat aktiviti-aktiviti jenayah, ancaman, ugutan. Puak-puak ni kita pantau. Biar sampai pertubuhan dia kena haram pun tak apa. So sama-sama kita fikirkan. Toman fitnah tak jadi apa punya. Sebab apa? Aku orang famous. Biasalah tu. Setakat cerita-cerita kosong orang tak pergi mana lah. Kan? Dia orang baru belajar nak main kertas report. Baru belajar nak buat report. So report lah. Report je, wah gempak. Woi, report kalau anak kucing mati belakang rumah, kau pergi balai report pun boleh report. Boleh ambil report kau. Tapi lepas tu tak ada apalah. Pasal report tak ada kes. Faham tak? So tak payah duk rasa best sangat lah pandai buat report. Sebab apa? Aku kalau pergi balai, aku tak buat report bodoh punya. Kalau aku tengok cerita-cerita bodoh ni, buang masa aku pergi report. Sebab apa? Confirm tak ada kes. Tapi kalau macam buat viral wanted ni, kan, mencetuskan ancaman jenayah, buat fitnah kat aku, clear cut eh, link ada, gambar ada, screenshot ada, yang ni aku buat report, confirm lekat man. So hati-hati. Aku nasihatkan korang, hati-hati. Jangan buat kerja seronok, semangat, terbakar. Lah kali buat kerja bodoh. Bangsa kita tak maju-maju, duk hidup dengan hasad dengki ni. Kau tahu pasal apa? Pasal emosi lah. Kurang berfikir, pandai bersilat. Tapi suruh bersilat, silat pengantin je pun. Ini bukan zaman orang tua. Siapa pandai bermain keris dan bersilat, dialah raja. Bukan. Ini zaman kita nak bangkit generasi-generasi Melayu ni supaya berfikir. Kalau tak fikir, macam mana nak maju? Semua ikut perasaan je buat kerja. Hancurlah. Lepas tu kecoh. Bangsa tu lebih daripada kita. Bangsa kita kenapa kena hina? Memanglah kita buat kerja semua pakai perasaan je. Nak ikut kena fitnah, kena kecam, kena hina ni, agung pun kena. Dalam keadaan kerajaan sekarang ni tengah sibuk dengan isu COVID, lepas tu kawalan terhadap kebebasan bersuara ni agak keterlaluan kalau mengikut pandangan peribadi aku. Memanglah agung pun kena hina, orang-orang ahli agama kena hina. Ni biasalah benda-benda yang tak sepatutnya, dan sepatutnya diberi satu kawalan ketat. Setakat jebat dahaka kena fitnah. Cuma itulah macam aku cakap sebelum ni, cuma jebat belum dituduh semurid je. Besok aku tantang semurid pun keluar. Jadi cerita-cerita bodoh ni tak payah layan. Kebodohan tu ada harga dia. Bukan semua bodoh free tau. Ada bodoh kau kang, ada harga dia kang. Diorang ni sebenarnya dah takut dah ni. Sebab apa takut? Diorang tahu diorang akan kena. Jadi diorang tengah cari point lah, macam mana nak jahanamkan jebat ni. Sebab diorang baru sedar diorang telah buat kesilapan yang jelas untuk diambil tindakan undang-undang. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.